Oke, kali ini kita dapat motor Yamaha NMAX. Motor ini datang dengan keadaan mati. Setelah kita cek, permasalahan ada pada bagian kabel switch standar samping yang sudah rusak atau error. Sebenarnya permasalahannya itu aja dan motor sudah hidup. Tapi mengingat motor ini adalah motor touring, ya seperti kita tahu penambahan lampu, penambahan klakson dan aksesoris lainnya membuat motor ini tampak penuh dengan kabel. Jadi di sini saya melakukan pengecekan pada kabel, siapa tahu ada kabel arus positif yang terkelupas yang mengenai bodi atau rangka pada bagian motor. Oke, mungkin itu aja dulu, siapa tahu teman-teman dapat kendala seperti di video ketika kontak dihidupkan, indikator speedometer hidup tapi tidak mau di starter. Mungkin bisa melakukan pengecekan pada switch standar samping. Oke, mudah-mudahan bisa ngebantu. Terima kasih.